sama kakak tua ini sudah Pak Dewa orang itu. Tapi dia sudah ada di lokasi. Kalau guys, kayaknya videonya agak gelap nih. Mendengar orang kita mendengar kameranya. Yes, kamera cahaya. Oke. Ini motornya Wawan. Oke, let's go. Kita mencuri Gora. Cari Wawan. 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 Kita tahu di mana dia. Wawan. Sekarang lagi di Payoe di Lembu Mau, tempat kelahiran kameramen kita. Biansa. Sana juga. Bergab. Ya, turun. Turun, Wan. Ini tanaman langka, tanaman cuma ada di daerah Poso Sulawesi Tengah. Tempat lain ada tapi tidak seasam yang di Poso. Coba kalau tidak percaya mesti kan. Kita tidak menanam, tapi kita bisa memetik. Itulah kehidupan sekarang yang terjadi di dunia ini. Lama-lama kita bapiara anaknya orang, ujung-ujungnya bukan kita yang kawinakan. Ada seperti ini. Contoh kecilnya dari kita memetik belimbing yang bukan kita tanam, tapi kita yang memetik. Ambil sana di atas dia. Oke. Yang begini seperti rambut apa?
Mana itu ah? Dia tahu. Kita bedakan dengan rambutnya. Rambut muda, jagung muda rambutnya agak kecoklat-coklatan. Kalau jagung tua rambutnya agak ketua-tuan. Perbedaannya sangat simpel dan signifikan. Sama dengan perempuan muda dan perempuan tua. Kalau ada batu rindam mungkin sama batu rindam. Perempuan yang tua. Kalau perempuan muda sama, tidak ada. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar, hingga Tuhan akan berikan jalan.